Jaklot terus, oke. Okay. Kita ke sarang linut, guys. Ini kita menuju ke pertanian linut. Linut itu lebah, menghasilkan madu. Kampung Tring, Kecamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara. Oke, okay, guys. Halo guys, jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya guys. Ini panen tuhnya itu, tinggal sedot aja di kantong-kantong besar. Ini panennya melimpah ini. Nah ini di sedang mesin sedang bekerja ya untuk menyedot kantong-kantong madu ini dan madunya langsung masuk ke tubuh guys, manusia. Ini madu asli guys, kental. Nah, ini nggak main-main guys, ini betul-betul kental dan alami. Ini rasanya luar biasa, lihat itu guys. Ya guys, oke guys, ini benar-benar kental guys. Nggak boleh, tapi kita nggak rugi guys. Nah, lihat ini guys, ini asli, warnanya luar biasa. Ini madu asli kelulut. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys ya, ini Pak Delami makin tambah bugar guys ya. Ini madu yang sudah di packing dalam botol kecil seperti ini, botol plastik. Ini lihat warnanya, ini kuningan emas. Ini rasanya manis-manis dan sedikit agak asam. Memang bulan 1, bulan 3 cita rasa madunya itu memang seperti itu ini ya. Ini saya letakkan di atas sarang. Nah, ini di bawahnya ini. Nah, ini guys, ini sarang kelulut. Nah, ini dibentuk seperti ini, di bawah pohon tua itu, di atas dikasih troping. Ya, ini ditutup dengan terpal plastik yang sudah dibungkus seperti ini. Ya, supaya aman, madunya nyaman di dalam sarangnya. Ini sarangnya, dan ini yang di atas ini hasilnya. Demikian, ini mudah sekali peternakan madu kelulut ini. Buka topping. Nah, buka topping. Ada mesin sedot air. Masukin botol, udah. Is. Udah siap, kan? Mantap, mantap. Jadi, apa susah-susahnya kita bilang is. Mau bertani? Iya, iya, iya. Luar ya. Mau itu tanda buka aja. Sarang nih ya. Di topingnya. Itu coba dibuka topingnya. Nanti guys, ini ganas nih guys. Kalau yang ini kantong madunya yang kayak ini juga. Nah, ini kantong madunya Pak, lihat. Yang mana Pak? Maaf nih Pak ya. Ini kantong madunya nih Pak, besar nih kantong madunya nih Pak. Oh, ya ya ya. Coba rasa apa Pak? Cilek. Guys, ini kami langsung di kantong madu, minum madu guys. Ini enggak main-main guys. Ini guys ya. Ush, lihat tuh guys, meleleh. Masyaallah. Mantap guys. Nah, ini langsung minum di sarang. Cicipinya. Kelulut hitam dengan kelulut ini beda aja, Pak. Munyo kelulut hitam aja hanya tersentuh tangan aja madu aja. Karena sistem ini bukan sistem peras. Ini sistem sedot. Nah, tapi yang modal sistem peras ini lagi nah di kelulutnya orang lagi uno aja, Pak. Tampang aja ke tampang uno. Sistem ini sistem peras. Kenapa? Menyanyi mana, Pak? Dia ini sistem tampang. Kalau macam itu yang kamu budidaya ini kan haji hana, Pak. Hana tersentuh dengan ini, Pak. Memang menat rawap ini model pakai sedot, nah. Sedot malah tuh langsung masuk botol, Pak. Betul, ya. Is. Sangat alami, nah, guys. Yang kali lampu menuh, Pak, kan jadi yang tidak kebetulan kan. Nah, ini hasil madunya, guys. Ini ada warna hitam, ada yang kuning emas. Ini pasukan kelulut sedang keluar dari sarangnya untuk mencari sari-sari pati makanan, sari dari bunga-bunga sari patinya makanannya. Ini guys, pasukan kelulut keluar untuk membawa nanti hasilnya madu. Dukungan, dukungan dan dorongannya sangat penting. Ini kan madu kelulut itu sukanya dengan pohon-pohon seperti ini, pohon rambut, pohon mangga ya guys.
Ini ada pohon rambutan. Dia kalau ada pohon rambutan sama pohon mangga itu, ya, apa penghasil pohon madunya lebih cepat. Ini memang mau dia. Di sini sangat cocok sekali untuk budidaya madu kelulut, guys. Nah, ini Pak Ali sudah siap perangkatnya. Ini mau nyedot. Mau nyedot. Nah, bahan-bahannya apa aja tuh, Pak Ali? Baju, ini mesinnya. Ya. Kita pakai baju dulu, Pak, ya. Iya, iya, iya. Kita lihat nih pemakaian baju. Ini bajunya ya. Ini bukan kotor ini, getah ini. Yang hitam-hitam disimpan ya, Pak Ali? Ya, Pak Ali, yang hitam-hitam harus disimpan ya, seperti ini. Jangan dipakai ya? Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Ini bukan kotor ini, Pak. Iya, iya. Oh, ini bukan kotor ya, guys. Ini getah. Ya, bajai tadi. Bajai ini pegang dulu atau memang karena ibu? Memang bajai ya? Karena ibu kaji, Pak. Oh, karena ibu kaji. Kita pakai baju dulu. Iya, biar aman. Iya. Itu pengaman. Nah, ini perlindungan untuk panen madu harus pakai semuanya siap. Ini ada Pak Mukim, ini Pak Mukim. Ini Pak Ali, masternya kalau madu kelulut. Nah, ilmunya banyak. Ini sangat cocok kalau siapa-siapa yang mau budidaya madu kelulut. Bisa Pak Ali bersedia menjadi narasumber. Siap latih. Nah, ini mau panen sekarang. Kita menuju ke lokasi tempat sarang linat berada, masakit atau kelulut. Ini nggak ingat suhu, ini cara mesin ya, guys. Mesin sedot. Oke, coba kita menerima. Tempat ini besar. Ini sarang kelulut. Kita buka, Pak, ya. Siap. Kita jangan mendekat ini. Tapi yang dekat sini. Pertama jangan terlalu dekat, Pak, ya. Ya, jangan dekat-dekat. Ya. Nah, itu mau panen, jadi kita harus jauh. Ini sama. Ini itu pertama kali enggak. Ya, jangan terlalu buka, guys. Karena itu linutnya keluar itu, guys. Tapi kalau ada gegangnya itu, Pak, di sini nggak apa-apa, Pak. Untuk awalnya aja, jangan terlalu dekat. Dalam video harus dekat lah. Tidak bisa, guys, terlalu dekat. Baik di kita menghindar. Itu, guys, ya. Itu lagi panen, guys. Jadi nggak bisa kita dekat kali. Dicok, sehat. Ini, guys, kita sedang panen madu kelulut, guys. Ini kalau panen jangan terlalu dekat, banyak pasukannya. Nah, kita menghindar saja, guys. Mau panen kelulut. Kita kasih beratnya, tinggal kita sana. Depan situ, depan. Yuk, kita ambil sana. Inilah cara panen madu kelulut, guys. Nah, itu. Sudah, Pak, ya, di sini udah siap, ya. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, Pak. Selesai panen satu sarang madu kelulut. Lama, Pak. Ya. Ini satu sarang madu kelulut selesai dipanen. Dipasang balik topingnya.
Jadi kita harus menjauh karena yang mati pun sehari dia. Oke guys. Ya Jir, nyontong. Ah nyontong. Ya, ini uji coba. Nah, siap panen satu sarang kelulut.